Oh, Mas Rianika Julianto. Ini ada Mas Rianika Julianto, kemudian ada siapa itu? Animar ya, Mbak Animar Tri Harjiani, Mas Arga Rifki Pratama, Mbak Cahyaningsih, Mbak Devani ya, Mas Fakri ya, Mbak Novita, Mas Sultan, Mas Yuda dan Mas Zain ya. Baru berapa ini, baru 11 orang. Tapi enggak apa-apa, nanti pada hari ini saya ingin menyampaikan ini. Nanti materinya adalah media transmisi ya. Saya di meeting ini hanya menyampaikan beberapa saja, nanti setelah itu bisa dilihat di materi di e-learning ya. Nanti bisa Anda lihat di e-learning, kemudian nanti setelah melihat nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di ya, karena ini kebetulan yang waktunya ini kan bentrok dengan maaf ya, tadi putus. Sudah dengar suaranya? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Ya, apa namanya? Jadi nanti media transmisi yang karena kita bahas adalah dari jaringan dengan menggunakan kabel atau kabling, maka nanti media transmisi yang digunakan adalah kabel. Nanti jenis kabel ada tiga, yaitu kabel koaksial, kabel UTP atau STP, dan kabel fiber optik. Nanti untuk lebih jelas materi bisa dilihat ya. Nanti tolong dilihat dulu, nanti mungkin sebelum berakhir jam 8 nanti kita akan gabung lagi di sini. Ini saya aktifkan terus lagi nih, nanti biar nanti kalau ada pertanyaan ya. Di kabel ada tiga ya tadi ya, koaksial, kemudian UTP atau STP, dan kabel fiber optik. Nanti masing-masing kabel itu digunakan untuk apa ya. Kabel koaksial dulu digunakan untuk jenis jaringan atau topologi jaringan dengan menggunakan topologi bus dan ring, ya dulu menggunakan kabel koaksial. Nanti konektornya menggunakan T konektor. Kemudian yang kabel UTP atau STP ya nanti digunakan untuk jaringan dengan topologi jaringan star. Nanti ada tiga model pengkabelan, pengkabelan dengan model strike, dengan pengkabelan model cross, dan pengkabelan dengan model rollover kabel. Kemudian kabel fiber optik, ya kabel fiber optik ini kabel yang digunakan oleh jasa provider atau penyedia jasa layanan telekomunikasi seperti Telkom atau Indosat dan lain sebagainya, yang mereka itu memberikan layanan
internet atau data ya, yang lebih bagus. Jadi kabel fiber optik lebih bagus dibandingkan dari kabel koaksial maupun kabel UTP atau STP. Nanti untuk masing-masing cara pengkabelan kabel UTP atau STP nanti ada tiga tadi ya, straight, cross, dan roll. Nanti bisa dilihat di materi, di situ juga ada video cara pengkabelannya. Itu. Ya, itu mungkin nanti isi dari materinya silahkan nanti dilihat dulu ya, lewat apa materi yang sudah saya upload di YouTube ya, nanti silahkan dilihat videonya. Dan mohon maaf karena videonya ada gangguan suara, karena namanya rekaman di rumah ya, ada gangguan suara-suara ya, enak toprak lewat gitu, enak somel lewat gitu. Suara ini anak saya ketawa gitu kan ya, dia mengganggu suara. Jadi mohon nanti bisa dilihat. Oke, nanti silakan dilihat dulu videonya, kembali ke INM, kemudian nanti mungkin setelah bisa nanti akan kita gabung, mungkin ada pertanyaan silakan nanti bisa lewat melalui meet ini kalau mau bertanya. Gitu ya. Ini sudah waktunya Isa dulu, tapi Anda bisa melihat video materinya di e-learning, nanti silakan dilihat. Nanti akan saya aktifkan setelah ini ya. Dan akan saya aktifkan materinya. Kemudian nanti silahkan Anda lihat. Kemudian ada tugas ya, nanti silahkan tugas itu dikerjakan, kemudian dikumpulkan melalui e-learning. Ya, itu. Ya, itu dulu ya. Silahkan ke e-learning dulu. Nanti mungkin setelah Isa, ya, kalau ada pertanyaan bisa melalui meet ini atau bisa melalui apa chatting. Nanti ini akan saya aktifkan terus meetingnya. Itu ya. Oke gitu, silahkan ke e-learning untuk membuka materinya dan dilihat, kemudian nanti ada tugas di situ. Jangan lupa di subscribe. Oke. Okay. Terima kasih. Siap, Pak. Ya, silahkan ya. Nanti setelah Isa kita kalau ada pertanyaan bisa kembali ke meeting lagi, ke Google Meet lagi. Oke gitu dulu ya, Isa dulu ya. Oke. Halo, jangan lupa absen di sini ya, yang hadir, ya, nama siapa hadir gitu ya, di chat, di kolom chat. Ya, silahkan absen di kolom chat, nama misalkan Animar hadir gitu ya. Hey, man.